Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video saya di channelnya Idris SB, channelnya Wong Deso yang suka ngevlog jalan-jalan murah, jalan-jalan sederhana tetapi tetap bahagia. Di video kali ini saya sedang perjalanan menuju kota Wertheim, yaitu kota yang terletak di barat daya negara Jerman atau di negara bagian Baden-Württemberg. Tepatnya terletak di pertemuan Sungai Tauber dan Main. Jadi tempatnya itu sangat strategis sebagai tujuan wisata. Bagus banget ya, karena diapit dua sungai, yaitu Sungai Tauber dan Sungai Main. Ya, kedua sungai ini sangat populer di sini ya. Selain itu juga mempunyai kastil yang sangat indah dan kota tua yang sangat menarik. Saat ini saya sudah sampai di jalur cepat B26 arah kota Dibu, kemudian lanjut kota Babenhausen dan kota Aschaffenburg. Perjalanan ini saya tempuh melalui jalur pedesaan maupun jalur cepat untuk menambah indahnya panorama supaya perjalanan saya tidak membosankan ya. Santai juga kadang cepat sambil menikmati pemandangan sekitar perjalanan. Perjalanan tadi saya awali dari kota Darmstadt dengan jarak tempuh kurang lebih 121 km atau dengan waktu 1 jam setengahan ya. Oke teman-teman, lanjutkan perjalanannya. Di sana nanti saya mau ngevlog suasana kota tua dan kastil yang ada di sana. Terima kasih. Lanjut.